ini yang spesial. Ini tadi pisangnya utuh, jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam merdeka. Oke. Hari ini tanggal 17 Agustus 2022, Wena. Pagi ya, ini jam 8. Tadi janjian sama Mas Aang udah jam 7, tapi biasa. Kerinan cuy. Terus nanti mau cari sarapan dulu ini ke Madiun. Sekalian mau beli perlengkapan nih. Mau perlengkapan sih, ya belanja sih, belanja keperluan outlet. Terus kita nanti cari sarapan. Ini yang pertama aku pengen tuh sebenarnya leker di Jalan Cokro, mudah-mudahan masih ada dan mudah-mudahan jualan. Kalau nggak ada ya nanti cari apa dulu, muter-muter dulu, cari apa, sarapan, terus ke Jalan Agus Salim belanja. Ikutin aku yuk. Jadi ini ditemenin nih, Bos Aang, calon mucikari. Oke, jualan ini udah dekat kiri jalan ini Bapak E. Sampir apa mas? Isik mas. Aduh, parkir yang gini. Ah, rame banget nih. Aduh. Parkir pun juga. Ini udah masuk kosong. Oh, iya. Atau mungkin anu. Pecel ura Bali mau mas, sarapan apa? Pecel ura Bali mau. Dari sini sih udah mulai ragu. Kelihatannya habis deh, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita nanya dulu habis apa enggak. Dan ternyata no kan, bapaknya lambai dan aku garu-garu kepala, artinya apa? Habis. Setelah itu aku pasang muka melas supaya apa, biar dikasih ada yang lebih. Dan ternyata ya udah deh, tunggu dulu mas, nggak apa-apa ya. Sate jamur sih. Nunggu coy, repot. Nekono itu jadi harusnya pagi. Sate jamur. Tinggal nih gitu pak. Oh, oh masih. Spot pertama. Oh sate merpati. Oh niki anu nggih. Napa kene ibu ini kok nggih? Ya. Sate merpati niki kok nggih. Ya. 17 Mas. Mas, 17 tusuk. Iya. Spesial mas nih mas, ya pokoknya dino ini kulineran pitulas terus sih bangkrut ya ben. gak apa-apa. Hari ini banyak 17. Buka jam itu mas? Jam 7 sampai kelas. Iya. Oh, biasanya sampai jam itu. Kalau siang jam 12 ada jam. Sampai siang Mas. Iya. Sate jamur. Biasanya beli kayak gini aku di Sarangan Mas. Dan yang ini rae nek ra ngerti. Baik ini tempriki wonten. Tapi gini ibu ini kita nggih. Napa tahu tok nggih?
dulu sudah ada sebetulnya jamur. Jamur. Cuma enggak apa, saya enggak mampu milik ini. Enggak oh, ala. Terlalu rumit. Oke. Okay. Kering ya ini. Ya, jadi di sini tuh bisa request kering atau biasa-biasa tuh agak nggak terlalu kering itu mas. Tapi udah mateng ini sebenarnya udah mateng mas ya. Udah dimasak terus marinasi enggak mas? Apa ya, di habis dimasak di habis di apa? Dua kali pengolahan. Oh. Dikukus dimasak. Oh dikukus nggih masak. Ya, dan ini jamur yang putih-putih nih kata? Iya jamur tiram. Sing susah ngelani taipe. Oh nggih, nggih niku. Yang bikin spesial di sini napa Mas? Soalnya kula sering lho tumbas ten gene ibuke niku. Aku ciri khasnya nggih sambel. Sambel nggih, tetep sambel nomor 1 nggih. Bikin sendiri ta saya? Iya. Tiap hari. Terus nah. Sedeng bae Mas, saya sarapan ya, urung sarapan. Bawangnya pakai bawang bombay. Mantap, 17 tusuk ini. Dikit ya Mas? Udah segitu aja. Oke Mas. Buat pertama ini apa namanya? Sate jamur 17 tusuk. Tadi disuruh nunggu kan katanya Pak. Ayo guys. Oh ya, siap. Matur suwun. Bonus kemerdekaan. Teman-teman, dalam sesi ini aku izin sama bapaknya kalau Pak, maaf ya, aku numpang buat video nggak apa-apa ya. Dan jawaban dari bapaknya itu bener-bener nggak apa-apa Mas, los. Jadi untuk lokasinya ini tetap di Jalan Cokro, depannya apa ya? Daihatsu, terus lebih tepatnya ini di sampingnya Mas Pecel Pojok. Ini bapaknya jualan mulai jam 6 kalau nggak salah. Kita tanyain. Buka jam berapa Pak? Setengah enam malah ya kalau. Jadi nek kalian dari jauh bisa habis subuh kesini. Kalau udah siang ini ya habis pasti. Ini kloter terakhir nih gue Pak. Yang spesialnya di sini pakai nih pisang raja. Pakai areng. Toppingnya nggak pelit, dinet-net dikasih. Gula, ini gulanya campurannya coklat tuh Pak? Bubuk coklat. Ngantri banyak ya. Tadi ngantri banyak tak tinggal di sate kan? Ya udah. Wih, ini spesial kemerdekaanku. Beda sama yang lain biasanya. Beli merah putih itu kan zaman ya. Kali ini aku ini bener-bener makanan kesukaanku dua-duanya. Pertama leker, yang kedua sate jamur. Tadi kan lekernya udah makan tadi di situ di depan ini. Tadi ini beli 17 sama 17-nya. Ini juga 17. Ini enggak tak buka ya karena ini kan nanti bleder ya. 17. Enggak percaya hitungan diri. Penampakannya. Terus tadi tuh kan harganya ini berapa tadi Mas? 17 ya? 17.000. Sebenarnya tak manis ya. Wah, jamur.
Nah, kayak jamur cuman biasanya kalau jamur ini masanya itu enggak yo itu biasanya pahit Mas ini Mas. Tapi ini benar. Ayo 17. Ayo 17, eh tak lebihin lah. Didapat bonus ini. Cuma gue sarapan justru sarapan sama lo. Gendek kok. Ini tadi 1500an kali 17 plus piro itu. Nunggu kuwi lah kabeh. 10 15.000. Limone, limo ping 15 berapa? Limo ping 17. Itu 25 wis 25.000 ya lo. 65.000. Nah, aku penasaran banget pengen lagi. Hal tadi itu yang 3.000an. Nah, ini yang sebenarnya ini itu 1.500 segini. Ini topinya. Menurutku sih kayak larang iyo, ya. Persepsinya adalah breh. Persepsinya kalian sendiri mau mahal atau murah itu yang menurutku yo, karena aku tuh bukan jajan dan jenium bakulan ini sah kadang sepi kadang rame menurutku ya enak dan menurutku ya murah karena aku gak bisa bikin adonannya. Oke, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku suka lekel? Lekel itu enaknya pas dimakan, pas panas-panasnya. Karena kenapa? Kalau ini dibuat jalan, gak usah lama-lama, guys. 3 menit ya, ini pasti memplem. Memplem. Ini lah. Kamu masih nih, Mas. Memplem. Memplem, mana lah. Ini pasti memplem, no. Nah, ini kayak cinta, cintamu neng aku yang ini memplem ya. Ini. Kalau pas panas itu enak krenyesnya kerasa. Nah, ini harus memplem. Nah, kalau memplem ya kayak gini. Guys, kita berdua mau lanjut belajar dulu. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin kalau misal ada tantangan, ya kasih aja tantangan. Mas, beli ini pakai ini. Beli, misal nih, beli nasi padang pakai daun kelor. Kan udah jelas. Wih, goblok. Oke, terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti bikin lagi, insya Allah. Kalau pas mood baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut perjalanan dulu. Dadah.